Assalamualaikum. Oke, berjumpa lagi. Di video kali ini saya mau membagikan cara setting aplikasi Open Camera, guys. Oke, di sini banyak teman-teman yang open kameranya tidak bisa menampilkan alamat. Cuma menampilkan titik koordinat dan menampilkan tanggal dan waktu. Oke, bagaimana caranya? Oke, sebelumnya kalian harus install dulu aplikasi Open Kameranya. Oke, ini seperti biasa, di sini saya menggunakan aplikasi Open Kamera. Oke, jika tanpa disetting, maka hasil fotonya tidak ada titik koordinatnya. Oke, bagaimana cara settingnya? Oke, di sini kalian masuk ke pengaturan, kemudian kalian masuk ke foto setting, kalian scroll, ada tulisan stamp foto, kalian klik, kalian pilih, dan untuk date stamp formatnya ini untuk menampilkan jam, tanggal, dan tahun. Ini untuk menampilkan waktu, kalian pilih 24 jam dan GPS time, kalian masukkan yang degrees, minute, dan second. Nah, yang terakhir ini untuk menentukan alamat lokasi kalian. Pilih yang atas sendiri. Kemudian distance unit antara meter sama feet, kalian pilih yang meter saja. Dan untuk custom tag ini bisa kalian isi sesuka kalian. Oke, jika sudah kalian masuk ke location setting. Di sini kalian centang semua. Kemudian kalian kembali. Nah, di sini ada izinkan open kamera untuk mengakses lokasi perangkat ini. Kalian pilih yang atas. Kemudian kalian tunggu gambar GPS ini sampai warna hijau, tanda titik hijau, kalian buat foto lagi. Dan di sini maka otomatis akan muncul titik koordinat beserta alamat kalian, jam, dan tanggalnya. Oke, untuk settingnya cuma begitu, tapi sebagian orang-orang ada yang masih belum paham, bisa kalian coba cara yang tadi. Oke, untuk mendownload aplikasinya ini kalian bisa mendownloadnya di Play Store atau bisa via link yang ada di kolom deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.